Oke, saya akan tes pengelasan argon di mesin las IG 200 ASC. Menggunakan filler 2,6 mili di pengelasan steel ya. Jadi ini bisa digunakan di stainless dan steel karena ini las argon ya. Kita akan lihat. Ampernya kita gedein ya. Oke, itu pengelasan argon manual di mesin las MMA 200 ya. Nah, MMA 200 kenapa bisa menggunakan las argon? Itu karena kita menggunakan TIGTOS yang khusus digunakan untuk di mesin las MMA. TIGTOS yang khusus untuk las argon. Nah, di sini tipenya WP26V. Yang khusus digunakan di las listrik ya. Las listrik yang tipe 200 atau yang tipe 160. Untuk penyambungannya di sini ada selang gas argonnya ini terpisah. Jadi ini langsung ke gas argon atau langsung ke regulator argon. Untuk bagian tosnya di sini ujungnya modelnya seperti ini yang biasa digunakan di las listrik atau las MMA yang untuk pemakaian menggunakan kawat las elektroda. Ini tipe besar ya, yang tipe 50 mili. Ini masuk konektornya ke bagian negatif ya. Karena tos ini harus mendapatkan posisi negatif ya. Sedangkan head clamp-nya di sini, head clamp-nya yang digunakan untuk base welding-nya ini menggunakan atau mendapat kutub positif ya. Ini kutub positifnya. Karena di pengelasan argon yang dilelehkan adalah benda kerjanya, maka benda kerjanya mendapatkan positif dari output mesin lasnya ya. Karena pada prinsipnya output mesin las yang polarity positif itu memiliki energi panasnya kurang lebih sekitar 75%, sehingga bisa atau mampu menghasilkan panas dan mudah dilelehkan ya. Itulah alasannya kenapa
add clamp pada pengelasan argon, posisinya ada di positif ya. Jadi semacam itu ya yang tadi kita jelaskan. Ini mesin las multipro yang expert, yang EG200 ASC IGBT DC inverter welder ya. Jadi mesin las yang paling canggih, mesin las otomatis Jepang ya. Jadi semacam itu proses pengelasan argon di mesin las multipro ya. Kita akan coba sekali lagi. Di pengelasan argon manual di sini, di stang las argonnya ada settingan untuk gas argonnya di sini. Ini settingan gas argonnya yang fungsinya adalah untuk mengalirkan seberapa besar banyaknya atau sedikitnya gas argon yang keluar di ujung sini. Kita akan coba di sini. Oke, ini gas argonnya sedikit. Kita akan coba tes lagi. Jadi aliran gas ini tergantung dari ruangannya ya. Jika pengelasannya ada di ruangan terbuka, maka ini settingannya harus banyak. Jika pengelasannya di ruangan tertutup, settingannya sedikit juga sudah bisa. Intinya ini gas argon ya. Nah, ini pengelasan argon di mesin las EG200. Oke, terima kasih.